Puluhan orang tidak mengetahui bahwa sesungguhnya di dalam menonton stand-up komedi ada beberapa rule yang tidak boleh dilakukan. Ya, yang pertama, dilarang mengangkat kaki pada saat. Oke. Jangan angkat kaki. Apalagi kaki teman. Oh, betul. Yang kedua, dilarang tertawa berlebihan. Berlebihan gitu. Oh, bukan. Berlebihan. Ketawa biasa aja. Yang ketiga, dilarang spoiler. Nanti itu ya. Betul. Dilarang spoiler. Apalagi ribut sendiri. Bang, yang pakai topi itu ganti. Bang, coba kita ribut sih. Abis ini dia ke WC. Abis ini kenapa? Aku ni dah 5 kali dah. Aku 6 kali. Tanda, kenapa? Ke WC. Kenapa? Ke WC. Kenapa? Ke WC. Tak. Yuk, mau je ikut aku ke WC. Jalan. Yang keempat. Dilarang main handphone. Betul. Nanti ngerekam, nanti apa gitu kan, nanti live. Wah, pilih. Salah. Kak, Bang. Abang, Kakak, mohon maaf nih. HP saya. Maaf. Nih, Bang, HP aku nih. Ini HP saya, Bang. Dan HP aku mana ya? Apalagi main HP orang. Tak betul. Yang kelima, dilarang memasak pada saat menonton. Jelas. Nonton hanya masak. Tidak mungkin. Apa nih? Masa bodoh. Bang. Balik. Yang keenam. Yang dilarang memakai helm dan membawa barang-barang yang tidak penting. Betul. Pastikan barang bawaan Anda tidak dibawa masuk ke dalam. Bukan begitu? Benar. Kita maaf nih. Helmnya. Helm saya itu, Bang. Maaf ya. Ya Allah. Kasih, Bang, ya. Nah, itulah dia. Jadi tidak boleh melakukan hal yang tadi. Betul, Salam? Iya, hal-hal yang keenam pada saat menonton stand up comedy. Oke. Saya rasa sudah jelas semuanya, kawan-kawan? Sudah siap menyaksikan? Pasti penasaran kan, Salam? Iya, benar sekali. Yang. Balik ya? Yuk. Yuk, balik ya.